أستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحمدا لربنا وخص بمحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآهات. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث النبوي: من دل على خير فهو أجر مثل فاعله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat semuanya jemaah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tidak lupa seorang muslim untuk kita selalu bersolawat kepada sanjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam ta'zim, salam mahabbah kita haturkan kepada Tuan Gurunda Al-Fadhil Al-Alamah Ustaz Abdul Samad LCMA. Aminkan semuanya. Semoga Ustaz Somad panjang umurnya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah perjalanan dakwahnya. Ya Allah, jangan kuruskan Ustaz Somad ya Allah, biar gak ada gemuk sikit lah ya. Bahaya kalau kurus kayak dalam ta'zim salam mahabbah dihaturkan kepada para pejabat, para hadirin dan hadirat yang namanya tidak disebutkan satu persatu, semuanya insya Allah kita dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna jam'an marhuma waja'alna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang baik di antara hati kami, dan jadikan perpisahan inilah menjadi perpisahan yang baik insya Allah. Setelah tadi isi ceramah di lapangan samping masjid, lapangan Hira, maklum Hira,
Iraka. Maaf, Raka bukan nama Usmawi. Yang jauh kan dari Pekanbaru. Nah, selesai lapangan Irak, sholat maghrib datang ke sini. Disambut dengan Masya Allah luar biasa ramainya begini. Betakbirlah kita dulu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita kirimkan ini ke Palestina. Palestina sudah punya kawan dari sini, tanah pasir ini. Siap menjadi pembela Palestina? Betakbir kita lagi. Allah Akbar. Orang Yahudi itu takutnya pertama kalau ada penghafal Quran. Ada di antara kita menghafal Quran, takut Yahudi. Bagaimana cara menakut-nakuti Yahudi? Tidak dengan prank, tidak dengan jebakan-jebakan, tapi dengan penghafal Quran. Kita tunjukkan penghafal Quran takutnya. Karena penghafal Quran itu adalah penjaga atau pemegang bendera Islam. Makanya Nabi mengatakan, maka perkataan Nabi SAW tidak sia-sia. Apa balasan orang yang menghafal Quran dan untuk keluarganya? Man qara'a al-Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu fi 'asharatin min ahli baiti kulluhum qad istawjaba an-nar. Barang siapa yang membaca Quran dan menghafalkannya, maka akan Allah suruh dia masuk surga. Kita doakan semoga anak Bapak Ibu hafal Quran semuanya, amin. Bagi yang sudah punya anak, yang belum punya anak doalah sekarang. Semoga didapatkan dengan jodoh yang baik. Setelah pulang majlis ini ketemu jodoh yang soleh, alhamdulillah. Langsung mobil itu nikah ke Hawa. Setelah dia masuk surga, ada yang ketinggalan. Ya Allah, keluarga saya meninggal, itu di neraka, siapa yang mau nolong? Kamu kan hafal Quran. Masyafa'ahu fi 'asharatin min ahli baiti. Dan Allah menganugerahinya dia hak untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang sebagaimana telah ditentukan sama Allah kalau dia ini sudah penghuni neraka. Maka Bapak Ibu semuanya, agar terhindar dari fitnah zaman lagi zaman, maka didiklah anaknya menjadi penghafal Quran. Ibu-ibu, Bu. Min syariah syirah.
salam sama-sama. Bisa semuanya? Bisa. Semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma min ayamin, tidak ada hari. Al-amalu shalihu fihinna ahabu ila Allah. Tidak ada hari selama setahun ini yang lebih dicintai dan disukai Allah min hadhil ayamil ashri, melebihi 10 hari ini. Dan 7 hari sudah habis, tinggal 3 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu. Yang 7 hari kemarin tidak sempat beramal, apa boleh buat, menangis air mata darah.